Ada cara membuat jimat dengan menggunakan sarana celak asu selemulus atau guluk selemulus. Anjing yang hitam mulus dicari pada saat hari Syukra Pahing. Pada saat mengerjakannya Syukra Pahing. Lalu celak ini asu ini dijemur sampai kering, tidak dicampur apapun. Dijemur agar mudah digunakan bertahun-tahun dan awet. Sarana ini katanya bisa digunakan untuk mengobati orang kena desti, pengeger, guna-guna. Dipakai jimat untuk pengasihan, pilulut asih. Bisa digunakan untuk pada saat ada masalah, untuk sebagai jimat agar disayang orang teman-teman. Cara memakainya, jika ada kena guna-guna, direndam dengan air selama setengah jam lalu ditutup hidungnya. Juga bisa digunakan katanya untuk mengobati orang gila dengan cara ditutup ataupun diuap setiap hari sesering mungkin. Setelah ini direndam air, cepat harus dikeringkan kembali agar ini awet bertahun-tahun. Itulah caranya menggunakan telak asus lemulus yang dijemur sampai kering. Lalu jimat ini bisa digunakan bermacam-macam kegunaan. Salah satunya adalah mengobati orang kena guna-guna, kena desti, pengeger, dan juga bisa digunakan untuk agar berteman baik dengan setiap orang. Jadi sebagai pilulut asih.